Ya, ini mungkin akan dibincangkan dalam mesyuarat sekolah, saya rasa. Saya jangkakan akan dibincangkan dalam mesyuarat sekolah. Ada jangkaan kembali itu? Kalau mengikutkan ranking dalam jawatankuasa di peringkat negeri sendirilah. Sekarang kita ada timbalan YB Sabi'i, kita ada, kalau nak yang lawyer lah, setiausaha kita, Yang Berhormat Hairudin, itu antara calon-calon dia lah. Yang kalau ditawarkan dan layak. Tapi cara keseluruhannya adakah YB bersati dengan pembahagian kursi jawatan sekolah? Yalah, dah ada, kita terpaksa berbuat hati. Bukan terpaksa lah, berpuas hati lah dengan keadaan yang ada sekarang ni. Dan sebab saya melihat, yang penting bagaimana pentadbiran ni dapat terus bergerak untuk memberikan satu faedah kepada rakyat. Itu saja. Okay.